impian saya pengen ngantor di kelurahan. Salah satunya adalah memastikan semua pelayanan publik itu berhenti di kelurahan. Jadi saya mohon maaf betul kepada warga Surabaya kalau ternyata dalam hal pelayanan masih ada kemampuan dari anak buah saya yang masih mikire, oh kalau aturan ini kudu ngene, saya klik tidak. Tapi bagaimana pengertian, bagaimana terkait dengan solusinya, bagaimana dengan inovasinya para lurah dan camat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Alhamdulillah tadi bisa kami berikan contoh secara langsung.